Ya gimana mas ya, itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaesang. Jadi gini mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya yowes lah, aku diem aja. Kandasnya hubungan Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu tengah ramai diperbincangkan. Apalagi hubungan yang terjalin selama 5 tahun belakangan itu kandas dikarenakan adanya orang ketiga. Ditambah lagi, Melia Lau, ibunda Felicia, menuliskan kekecewaannya di media sosial miliknya kepada anak bungsu Presiden Jokowi dan kekasih barunya. Putusnya hubungan Kaesang dan Felicia ini menjadi heboh di media sosial. Kehebohan terjadi karena ibu Felicia memention akun media sosial Presiden Jokowi dalam curhatannya di media sosial